Di sini saya ingin membahas apakah niat itu dilafadzkan ataukah tidak. Perlu diketahui, empat mazhab tidak menganjurkan lafadz niat dalam sholat lima waktu. Dan dalam seluruh ibadah. Jelas ya? Beda sunnah dan mustahab. Sama, kalau sunnah itu biasanya ada dalilnya. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Kadang mustahab dimaksudkanlah disunahkan. Makanya kalau disunahkan itu maksudnya Nabi kerjakan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada perkataan disukai, dianjurkan, seperti kita mengatakan dianjurkan kita memilih pendapat yang keluar dari perselisihan. Ini tidak ada dalilnya, bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah suatu yang baik. Maka dikatakan apa? Dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan enggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Dianjurkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu semangat menyalahkan amalan kaum muslimin. Nanti kita sering gagal faham, bahkan bisa dusta tanpa disengaja. Dan ini terbukti, seperti kasus melafadzkan niat. Terbukti para jemaah. Banyak sekali para ustaz kita gagal faham, bahkan dusta dalam tanda kutip, karena tidak mungkin sengaja, namun karena terlalu semangat menyalahkan akhirnya dusta. Dan itu terjadi diantaranya dalam masalah melafadzkan niat. Yaitu apa? Ada saya dapati, kebetulan dapat dua video ceramah ustadz-ustadz kita, Ustadz Salafi. Yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari ujung Sumatera, Banda Aceh. Kebetulan beliau itu bekas murid saya. Dan sudah sempat saya nasihati, antum salah memahami ucapan Imam An-Nawawi. Ucapan antum itu bisa dianggap dusta. Namun sepertinya beliau tidak terima. Maka saya sampaikan di sini. Yaitu Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kata beliau, waqala sahibul hawi huwa qawlu Abi Abdullah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisani. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan ucapan Imam Asy-Syairazi. Jadi Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhaddab, beliau membantah ucapan Abu Abdullah Az-Zubairi yang mewajibkan. Abu Abdullah Az-Zubairi ini orang pertama yang mewajibkan melafadzkan niat. Maka kata Imam Asy-Syairazi, walaisa bisyai'in, pendapat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya, salah. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud ulama yang pendapatnya tidak ada apa-apanya itu adalah huwa qawlu Abi Abdullah Az-Zubairi. Nah, apa ucapan Imam Az-Zubairi tadi? Beliau bukan mengingkari melafadzkan niat, tapi kata beliau, kata Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Kata Imam Az-Zubairi bahwa tidak sah kecuali sampai seseorang mengumpulkan niat hati dan melafadzkan dengan lisan. Jadi menurut Imam Az-Zubairi, melafadzkan niat itu wajib, tidak sah kalau tidak dilafadzkan. Maka semua ulama mazhab Syafi'i mengingkari, salah. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghalata hadzal qailu. Berkata sahabat-sahabat kami ulama-ulama Syafi'i, telah salah yang berbicara ini. Imam Az-Zubairi tadi salah. Itu yang disalahkan para jemaah. Tapi kata ustaz kita, beberapa ustaz salafi saking semangatnya mengingkari melafadzkan niat, ulama Syafi'i saja mengingkari. Malu kita para jemaah, malu. Gagal faham yang sangat parah. Akibat tidak bisa menghargai kitab fikih. Zaman dahulu maupun sekarang, semua mereka menyebutkan niat adalah syarat sah ibadah. Dan di antaranya adalah syarat sah salat. Nah, jelas? Akan tetapi ingat kata Syekh, wa mahalluha al-qalb. Tetapi tempat niat itu di hati Pak Kiai. Di hati, di dalam hati, hai dengkung dua. Ya, di dalam hati, wahai Buya, Mas Bro. Ya. Di dalam hati, wahai Buya, Mas Bro. Mahalluha qalb. Niat itu tempatnya hati. Oleh karena niat itu amalan hati. Kalau tempatnya lisan, berarti dia bukan niat lagi. Sudah menjadi zikir atau nutq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sebagaimana biasa, saya doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diberi taufik, diberi hidayah, diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.
Saat saya mengungkap kebohongan Ustadz Farhan Abu Huraihan tentang melafadzkan niat, bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melafadzkan niat dan Imam Nawawi menyalahkan ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan talafud bin niat. Ada salah seorang yang komentar, mungkin ini dari jamaah beliau, yang komentar bahwa yang dimaksud Ustadz Farhan Abu Huraihan dalam video itu masih ambigu. Artinya tidak jelas apakah Ustadz Farhan Abu Huraihan itu menyalahkan ashab Syafi'i yang mengatakan wajib untuk melafadzkan niat atau istihbab dianjurkan untuk melafadzkan niat. Di situ masih ambigu katanya. Artinya tidak bisa difonis bahwa Ustadz Farhan Abu Huraihan itu berbohong atas nama Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi kalau Imam Syafi'i jelas ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi dalam kitab Al-Mu'jam fil Hadis itu, setiap kali Imam Syafi'i itu mau melaksanakan sholat, beliau mengatakan bismillahi muwajjihan li baitillah muaddian li fardillah azza wa jalla Allahu Akbar. Jelas. Yang dimaksud oleh komentator itu adalah tentang Imam Nawawi rahimahullah, yang mana videonya Ustadz Farhan Abu Huraihan masih timbul tanda tanya, masih membingungkan, masih ambigu apakah menyalahkan ulama yang mewajibkan niat atau menyalahkan ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah untuk melafadzkan niat. Baik. Sebenarnya maksud Farhan Abu Huraihan itu mengatakan bahwa itu adalah yang mensunnahkan atau menganjurkan melafadzkan niat. Kalau kita ikuti beberapa video dari Ustadz Farhan Abu Huraihan ini, selalu menyalahkan orang yang mensunnahkan melafadzkan niat. Kalau Anda tetap bersikuku bahwa yang dimaksud Farhan itu adalah yang mewajibkan niat, itu apanya yang mau dibahas? Karena aswaja sendiri yang ada di Indonesia ini, tidak ada yang meyakini bahwa mewajibkan untuk melafadzkannya, tidak ada. Jadi sunnah melafadzkannya, diantaranya sunnahnya sholat adalah at-talafud bin niat, bukan wajib. Itu memang keyakinan kami seperti itu. Baik, kalau Anda tetap tidak percaya, ini saya ungkapkan. Ketika Ustadz Farhan Abu Huraihan berpidato demikian, kemudian mantan gurunya itu menyalahkan, artinya mengkritik Ustadz Farhan. Mantan gurunya itu menyalahkan bahwa apa yang dimaksud oleh Ustadz Farhan Abu Huraihan itu keliru, karena yang dimaksud oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' itu adalah menyalahkan ashab Syafi'i, ulama Syafi'i yang mewajibkan niat, bukan yang mensunnahkan niat. Tetapi apa balasan Ustadz Farhan terhadap mantan gurunya ini? Ustadz Farhan ini malah membela bahkan dengan lancangnya ya, su'ul adabnya Ustadz Farhan terhadap mantan gurunya itu mengatakan mas bro terhadap gurunya ketika mengomentari pernyataan gurunya, dan dia tetap mengatakan tidak dianjurkan melafadzkan niat, baik dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam madhab yang empat, tidak ada yang mengatakan dianjurkan untuk melafadzkan niat. Ini jelas bahwa maksud Farhan Abu Huraihan itu sebenarnya adalah untuk talafud bin niat, dianjurkannya talafud bin niat, bukan mewajibkan. Kalau memang mewajibkan ya salah semua itu. Tidak ada orang-orang Indonesia yang mengatakan bahwa talafud bin niat ini hukumnya adalah wajib. Mari kita cek di kitab-kitab madhab yang empat. Madhab yang empat ini semuanya itu jumhur ulama mengatakan bahwa sunat melafadzkan niat. Cuman kalau dalam Malikiyah itu melafadzkan niat itu disunnahkan, istihbab dianjurkan ketika terjadi was-was. Kalau dalam Hanabilah dan Syafi'iyah ini dianjurkan untuk melafadzkan niat, untuk menolong hati. Demikian keterangan di dalam Madzhabul Arba'ah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sang komentator ini, orang yang berkomentar ini bisa paham bahwa tujuan utama dari Ustadz Farhan Abu Huraihan ini adalah menyalahkan orang-orang aswaja yang mengatakan sunnah melafadzkan niat. Tidak ada ya, sekali lagi ingat, tidak ada aswaja yang mengatakan lafadz niat itu, melafadzkan niat itu adalah hukumnya wajib. Demikian wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.